kembali ke rumah masing-masing dan mendapatkan rumahnya masih tetap berantakan. Sampah di rumahku banyak sekali ya. Tapi tidak apa-apa. Mungkin karena anginnya kencang. Tapi hari ini aku sangat capek. Habis membersihkan rumahnya si Kodok. Lebih baik aku istirahat saja ya. Ya, aku istirahat dulu sebentar ya. Oke, aku istirahat saja. Besok aku akan bersihkan rumahku. Aku juga. Aku bersihin pohonnya. Nah, si Kodok pun kembali ke rumahnya. Hari ini aku capek sekali. Nampaknya aku tidak bisa membersihkan halamanku yang penuh dengan sampah daun ini. Bagaimana? Besok saja aku kerjakan. Aku akan menyapu semua sampah di rumahku ini besok. Aku hari ini capek sekali. Aku mau tidur dulu. Badanku semuanya pegal. Dan begitulah ceritanya.